Hai teman-teman, part 8 kita selanjutnya ini ditontonnya ada kejutan yang menarik di part ini. Tolong ditonton, ini terakhir di part 8 itu kita kehilangan meja kita karena direbut sama orang. Oke, kita pesen lagi, kita ngantri lagi, makin lama, oh udah dapet. Oke, kita jalan ke meja kita. Tapi meja kita masih kotor. Nah, gak apa-apa deh, kita biarkan si Anastasia sama Rebecca duduk ngobrol-ngobrol. Oke, bagus. Meja kita masih kotor sih, aduh. Terus di pinggir si Rebecca ada sampah lagi, aduh. Oke lah, biarin deh, kita order makanan dulu. Oke, kita order. Ah, ada soda. Kita pesen soda. Soda kita satu-satu deh. Oke, kita pesen soda. Terus makanannya. Oh, itu ada kentang. Kita kasih ke si Anastasia. Terus, oh, burger. Kita kasih ke Rebecca. Oke, kita pilih lagi. Apa lagi ya? Satu lagi deh, satu buat si Anastasia. Kayak ini, burger. Oke, kita kasih. Ya. Kita pesan. Oke. Oh ya, yang tidak tahu si Rebecca. Rebecca itu yang rambutnya pink. Kalau Anastasia itu rambutnya hitam. Oke, ini tuh pesanan kita. Bukan, itu pesanan orang lain. Keren. Tapi sayang, itu sampahnya di tengah jalan. Oke. Kita biarkan mereka berbincang-bincang biar akrab. Oh, itu piringnya udah diangkut. Oke. Meja kita udah bersih. Sama tadi diangkut sama pegawainya. Tinggal itu tuh sampah di samping Rebecca belum diangkut sama pegawainya. Oh, ini nih, MCD-nya ini keren sih. Ini keren, dia keren. Oke, tuh meja-mejanya udah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15. Nah, oh itu dia yang ngerebut. Meja kita ternyata selebriti, pantesan. Oke. Itu si Rebecca ngapain ngobrol sambil berdiri. Duduk Rebecca, nanti mejanya direbut lagi sama orang lain. Rebecca duduk. Oke, Rebecca. Oke, baik, bagus Rebecca, kita duduk. Oke, itu makanannya udah datang. Bukan ya, piring kotor ternyata. Ngapain disimpan di meja kita? Aduh, itu pegawai. Ngapain di meja kita itu piring kotor? Iya, masa kita nggak yang bersihin? Ya, si Rebecca ditinggalin sama si Anastasia lagi sama piring kotor di meja. Aduh. Oh, itu tuh. Senang kita udah datang lagi. Meja kita ada piring kotor. Wah, gagal nih. Oke, baru minumannya yang datang. Terus, aduh, masa kita minum makan sama di mejanya ada piring kotor? Ih, itu pegawainya. Dia malah ngonong. Oke. Si Rebecca lagi minum darah. Si Anastasia, oke. Okay. Oke, Anastasia. Ngapain berdiri? Jangan berdiri. Minum. Anastasia minum. Oke, sambil duduk. Nanti mejanya diambil lagi sama orang lain. Anastasia, duduk. Anastasia. Oke. Nah, dia lagi minum nasi Anastasia. Oke, duduk. Anastasia, duduk. Oke. Anastasia duduk. Oh, si Rebecca lagi minum darah. Dia kan vampir. Ada stok darahnya. Oke, duduk.
Oke, okay, bagus. Rebecca duduk sambil minum ya, Rebecca. Oke, okay, bagus. Kalian duduk, ngobrol-ngobrol. Tapi sayang, meja kita ada piring kotor. Itu pegawainya nih yang gak tanggung jawab. Dasar pegawai. Pesanan lain kita belum datang lagi. Oke, okay. Hey, pegawai, ambil lagi nih meja piring kotornya. Oke, okay, bagus. Jadi ambil lagi, meja kita bersih. Oke, okay. Kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya lagi. Tapi pesanan lain kita belum datang. Oke. Okay. Kayaknya udah kelewat, jadi kita order lagi makanannya. Oke, order lagi makanannya ini. Kita tinggal makan sih. Kentang. Ayo, kentang aja, kentang. Kita kentang sama burger. Kentang. Kentang aja, kentang. Eh, burger. Kentang aja, kentang. Oh, burger. Oke. Okay. Sama kentang. Oh, kita kentang ganti. Jadi gak jadi burger, kita pesen kentang. Oke. Okay. Ya, mereka berbincang lagi biar makin akrab. Pokoknya banyak juga MCD di sini. Oh, orang lain udah pada selesai. Itu piringnya di meja belakang ada piring kotor lagi. Oh, ini pesanan kita datang. Hore, kentang kita. Oke, okay, udah. Oke, okay. Tuh kentang kita ada di meja. Oke, okay, kita makan. Oke, okay. Si Rebecca ngapain berdiri sambil duduk, Rebecca? Oke, okay. Si Anastasia bagus makan sambil duduk. Oke, mereka semua udah makan kentangnya. Itu si Rebecca ngapain berdiri makannya? Duduk, nanti mejanya diambil orang lain. Nanti mejanya diambil lagi sama orang lain. Itu kentang kita diambil sama pegawai. Belum selesai makan, kentang kita udah diambil. Ini kacau nih restoran yang ini di The Sims. Pegawainya piring kotor ada di meja, di samping ada sampah yang belum diangkut, terus makanan kita belum selesai udah diangkut. Oke, okay, tapi gak apa-apa sih, ini restorannya bagus juga sih. Tapi lagi gak beruntung nih si Rebecca, si Anastasia. Makanan diangkut, belum selesai juga. Oke, okay, biarkan mereka ngobrol lagi biar akrab, makin akrab. Oke, okay, untuk kenang-kenangan kita ambil foto. Oke, okay. 1, 2, 3. Oh, cantik banget, gila. Gila-gila. Gila cantik. Oke, okay. Keren sih ini, keren. Ini keren. Gayanya. Ih, Rebecca gayanya kayak model. Oke, okay, bagus. Ih, Anastasia. Gaya, bergaya. Keren sih, keren. Keren. Oke, okay, keren ini. Mas-mas MCD. Ini mas-mas ganteng. Oke, okay, Rebecca, keren. Keren, ini keren sih gambarnya. Rebecca nih, Rebecca. Tadi Anastasia. Ini Rebecca, Anastasia. Lagi celangap. Keren. Anastasia sama Rebecca. Oke, okay. Udah siang aja kita seharian di MCD. Gila. Wah, seharian banget nih kita ajak si Rebecca pulang. Oke, okay. Ini semalaman. Dari malam ke siang lagi ini di restoran. Oke, okay. Ini si Anastasia kemana ini, Anastasia? Oke, okay, kita ajak pulang si Anastasia. Rebecca menunggu di meja seperti biasa, nunggu si Anastasia. Di mana si Anastasia? Kita cari, coba cari. Di mana dia ya? Kok gak ada ya? Kemana dia? Oh, Mora Anastasia, dia pergi kerja. Si Rebecca ditinggalin di restoran.
Sedih nih sih. Udahlah, kita pulang sendiri aja. Si Rebecca ditinggalin sama si Anastasia. Kacau nih, kacau. Oke, kita pulang sendiri karena si Maura Anastasia berangkat kerja. Oke. Ini dia, kita udah makan di restoran untuk merayakan pindahan rumah kita. Oh, itu bekas rumah kita tuh yang kecil. Oke, kita pulang. Oh, yang gak tahu Rebecca, Rebecca itu karakter di Las Vegas Night. Linknya ada di bawah, kita nonton ya. Oke. Kepanasan si Rebecca. Dia vampir kepanasan. Nah, cepat-cepat masuk rumah. Oh, udah punya payung sekarang dia. Oke, tuh dia ada gosong-gosongnya. Oke, oke, oke. Dia gosong. Oke, kita ganti baju. Oh, kepala klien kita udah berubah sama ibu-ibu sekarang. Oke, kita pakai baju santai aja di rumah. Karena kita agak kecewa sama si Anastasia yang udah ninggalin si Rebecca. Kita pesen makanan di minibar ini. Ini pegawai kita nih yang di minibar yang kita pesen. Oke. Dia ngapain berdiri? Langsung aja duduk makan. Rebecca, Rebecca. Oke. Kita akrab. Oke, kita pesan minuman. Ke ini nih. Pegawai yang keren banget. Gila. Pegawai kita ini satu lagi yang ada di minibar. Atraksi. Gila-gila keren, keren, keren. Keren. Keren, bro. Oke, minuman kita bentar lagi selesai. Oke, kita minum, si Rebecca minum. Ini kepala klien kita. Ih, ngapain si Rebecca? Minumannya disimpan bawah, kurang kerjaan banget ya si Rebecca. Kita ambil lagi, duduk sambil minum. Oke, bagus Rebecca. Oke, sekian part 9 ini. Ditunggu part-part selanjutnya, ada kejutan, banyak kejutan lagi. Terima kasih yang udah menonton, dan dadah.